Ketika melihat pemandangan yang begitu indah, setiap kita akan takjub karena gunung, pantai, danau, air terjun, mungkin kebun yang luas, terlukis sangat indah dengan hamparan yang luas di bumi ini. Banyak yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar, besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur 40 ayat 5. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Simpson Panjaitan di program acara Sang Inspiratif. Di perjumpaan kita kali ini, saya memiliki satu tema yaitu dengan mengucap syukur, kita sudah menang. Tidak peduli seberapa buruk keadaan kita, selalu ada seseorang yang lebih buruk keadaannya, yang lebih sulit, lebih berat dari apa yang kita alami. Hal yang paling sulit, kita melupakan apa yang kita alami dan belajar mengucap syukur. Kita sering menganggap bahwa kehidupan dan segala sesuatu yang kita alami atau yang kita miliki merupakan hal yang memang seharusnya terjadi pada kita. Kita tidak menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Udara yang kita hirup, kehidupan yang kita nikmati saat ini, keluarga ataupun istri, suami, dan anak-anak, bahkan mungkin kendaraan, sepeda, mobil, adalah anugerahnya. Ketika kita mengalami musibah, biasanya kita hanya fokus pada musibah tersebut. Kita seringkali gagal mengucap syukur seburuk apapun kondisi kita, karena masalah tersebut. Tuhan masih memberi kita kehidupan. Dalam salah satu suku bangsa, mereka suka berkata, untung kita masih, dan seterusnya. Di balik frase tersebut, tersimpan makna yang dalam sebenarnya, yaitu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita belajar mengucap syukur apapun yang sedang terjadi. Perasaan bersyukur merupakan salah satu energi yang membangkitkan semangat, yang membakar, menghidupkan jiwa dan semangat kita. Dengan mengucap syukur, fokus kita tidak lagi semata-mata hanya pada masalah, musibah, pergumulan, melainkan kita berbagi peluang, memiliki berbagai peluang yang muncul. Mulai melihat potensi yang lain, mulai melihat makna dari masalah, dan kemudian menemukan kekuatan, semangat, energi. Saya punya sebuah cerita tentang bersyukur. Ada seorang pemuda, sekarang dia seorang pemuda, pada waktu lahir dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Orang tuanya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang tinggal di Australia. Menurut dokter yang menanganinya, Nick, nama beliau, terkena penyakit tetramelia yang sangat langka. Keluarga ini merasa hidup mereka sangat menderita. Hidup mereka merasa sangat tidak adil. Mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa kehidupan mereka seperti ini? Mengapa anak mereka lahir tanpa tangan, tanpa kaki?
Tak jarang mereka menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kekurangan Nick. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Ayah dan ibu Nick melihat putranya, biarpun cacat tubuh, tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria sama seperti anak-anak yang lain. Dia belajar untuk sekolah dan mengatasi masalahnya dengan mengucap syukur. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Nick memiliki telapak kaki kecil di dekat pinggul kirinya. Dalam usia 18 bulan, Nick belajar menyeimbangkan diri. Dengan tekun dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya yang mungil untuk menulis, mengambil barang, mengetik, dan seterusnya. Kini, Nick menyebut telapak kaki yang kecil mungil itu berharga sebagai my chicken drumstick. Agar bisa terus hidup lebih mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Ia mengalami banyak penolakan, mengalami banyak ejekan, dan cemooh dari teman-teman sekolahnya. Ini dapat membuat dia sangat sedih atau putus asa. Dalam usia 8 tahun, Nick berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun berkat dukungan orang tua serta hiburan sahabat-sahabatnya, Nick mengurungkan niatnya tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani dalam jalan kehidupannya. Dalam usia 12 tahun, saat membuka mata pagi hari, tiba-tiba saja ia menyadari betapa beruntungnya dirinya. Ia sehat, ia punya keluarga, punya sahabat, dan keluarga yang berkecukupan. Setahun kemudian, Nick membaca surat kabar. Nick dan ibunya menemukan sebuah artikel yang sangat menggugah jiwanya. Artikel tersebut berkisah tentang seorang pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak orang. Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan giat. Otak yang encer membantunya untuk meraih sarjana ekonomi. Kini Nick menjadi seorang motivator unggul dunia. Dia dulu seorang yang putus asa, hampir mengakhiri hidupnya karena tidak melihat jalan keluar. Tapi sekarang, dia dikenal lebih dari 24 negara sebagai seorang motivator. Lebih dari 2 juta orang kaum muda diselamatkan, dikuatkan oleh Nick. Berkali-kali dia diwawancarai oleh stasiun televisi dengan jangkauan internasional. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan putus asa, jangan fokus pada masalah. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Belajarlah mengucap syukur. Belajarlah melihat sisi lain dari masalah. Ini akan menjadi energi baru untuk kehidupan kita, untuk memberi semangat pada orang lain. Nick tidak punya kaki, tidak punya tangan lahir di muka bumi ini. Dia hampir mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang dia menyelamatkan jutaan orang lain yang putus asa. Seorang yang tidak punya harapan, tapi sekarang memberikan harapan kepada jutaan manusia. Ingat, belajar mengucap syukur. Karena itu kekuatan kita. Hal kedua yang penting dari mengucap syukur adalah munculnya energi positif dan antusiasme. Seorang penulis Amerika, Emerson, pernah menulis bahwa tidak ada hal-hal besar yang dicapai manusia tanpa antusias. Dengan antusias, tubuh secara fisiologis akan memperoleh energi besar untuk menaklukkan gunung persoalan atau kesulitan yang kita hadapi, berapapun besarnya. Ketiga, dengan mengucap syukur, berarti kita menyerahkan segala hal di luar kendali kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti yang disarankan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Fokus pada lingkaran pengaruh kita. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan dan menyerahkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan kepada Tuhan,
kita akan memiliki rasa damai dan terbebas dari stres. Secara kreatif, saya ingin memberikan kepada Anda beberapa prinsip penting dalam menghadapi, mengatasi musibah atau kesulitan yang kita hadapi. Prinsip ini terangkum dalam singkatan thankful yang berarti mengucap syukur. Prinsip pertama adalah T, target. Ini berarti bahwa kita harus menetapkan secara jelas apa sasaran dalam kehidupan kita. Apakah itu sasaran dalam jangka panjang atau biasanya berupa impian, misi atau tujuan hidup kita jangka menengah. Atau apa yang ingin kita raih dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Maupun sasaran jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat terukur dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi dalam hal ini, kita menganggap bahwa musibah atau kesulitan yang kita alami merupakan bagian dari proses pencapaian target atau hidup kita, atau merupakan harga yang harus kita bayar untuk mencapai target tersebut. Prinsip kedua adalah hasrat, yang berarti keinginan, kecintaan yang dalam. Jika kita memiliki hasrat yang menyala terhadap suatu hal, tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat menghentikan kita untuk meraihnya, termasuk tantangan dan kesulitan apapun yang kita hadapi. Hasrat tidak terbendung akan menyingkirkan semua rintangan dan menghancurkan tembok penghalang secara mental yang timbul dalam musibah atau kesulitan yang kita alami. Prinsip ketiga adalah A, antusiasme, yang merupakan motor pembakar semangat dan kekuatan kita untuk terus melangkah mencapai tujuan hidup kita. Antusiasme dapat diandaikan sebagai sebuah busi dalam sebuah kendaraan bermotor yang membakar bahan bakar untuk membakar mesin. Tanpa antusiasme, kita akan mudah menyerah, tidak berdaya dalam menghadapi musibah atau kesulitan hidup. Antusiasme dapat pula menggerakkan orang-orang di sekeliling kita, karena antusiasme itu menular. Ia akan menjadi energi yang melingkupi kita, dan jika membesar, akan melingkupi orang-orang sekitar kita, sehingga tercipta sinergi yang membantu kita mencapai impian-impian kita menuju kesuksesan. Seperti halnya api, jika antusiasme semakin membesar, antusiasme akan memanaskan hati kita yang dingin akibat beban kehidupan yang melanda kita. Prinsip keempat adalah N, never give up, atau jangan pernah menyerah. Seberapapun beratnya himpitan, masalah, kesulitan, musibah yang kita alami, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kita boleh jatuh, gagal berkali-kali, namun setiap kali kegagalan, musibah, atau kesulitan datang, kita harus selalu bangkit, berusaha lagi. Ada perbedaan yang sangat besar antara kegigihan dengan tidak pernah menyerah. Kegigihan adalah berapa banyak kita bangkit dari kegagalan, sedangkan tidak pernah menyerah berarti kita tidak pernah berhenti berusaha sampai kita berhasil mencapai impian kita. Tidak peduli berapa lama kita harus berjuang, kita tidak punya pilihan kecuali berhasil. Prinsip kelima adalah K, keyakinan atau faith, yang berjalan beriringan dengan prinsip tidak pernah menyerah. Bagi kita, keyakinan adalah sebuah realitas yang belum terwujud. Faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Dalam kitab Hebreus 11 ayat 1. Keyakinan adalah realitas yang kita harapkan sekaligus bukti dari hal-hal yang belum kita lihat wujudnya. Sehingga sikap dan tindakan kita terarah pada proses perwujudan impian kita untuk menjadi realitas.
Apapun yang terjadi, jika kita sungguh-sungguh yakin terhadap cita-cita dan impian kita, tidak akan ada dapat menghalangi perjuangan kita meraih impian. Prinsip keenam adalah fokus. Kita perlu fokus untuk bisa meraih yang terbaik dalam kehidupan ini. Fokus terhadap kelebihan atau kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Kita harus lebih banyak melakukan yang menjadi bakat atau kemampuan terbaik kita. Dan biarlah orang lain melakukan apa yang terbaik dari mereka. Kedua, fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan hidup. Seringkali kita terjebak pada hal-hal yang mendesak atau urgent, tapi melupakan hal yang paling penting atau important. Untuk mengetahui prioritas, kita harus mengetahui dengan jelas kemana tujuan hidup kita atau apa yang menjadi impian kita. Jadi, kembali pada situasi di mana kita mengalami musibah, yang penting jangan sampai kita kehilangan arah atau fokus kita. Semua yang kita alami adalah bagian dari proses perjalanan panjang menuju impian. Prinsip ketujuh adalah upaya atau effort, kerja keras. Tidak ada impian atau tujuan yang dapat tercapai tanpa upaya yang sungguh-sungguh. Upaya adalah harga yang harus kita bayar untuk mencapai kesuksesan. Semua orang sukses di seluruh muka bumi adalah orang yang bekerja keras mencapai kesuksesan itu. Tidak ada kesuksesan yang datang tanpa kerja keras. Jangan sampai musibah ataupun kesulitan menghalangi kita untuk bekerja keras dan berupaya mencapai impian. Prinsip kedelapan adalah L atau learning atau belajar. Mari selalu belajar dari setiap pengalaman baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami orang lain, sehingga kita dapat memperoleh hikmah dari setiap kejadian hidup, apakah musibah atau keberhasilan. Kata orang, pengalaman adalah guru terbaik. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang tidak memiliki arti atau hikmah, baik untuk yang mengalaminya atau untuk mereka yang belajar dari peristiwa tersebut. Ada sebuah istilah, niteni, yang berarti selalu mengingat dan belajar dari setiap momen kehidupan kita. Dengan selalu niteni, kita dapat mengambil hikmah dari setiap musibah, dari setiap peristiwa, kesulitan dan hambatan hidup yang kita alami. Serta belajar untuk lebih bijak sana. Itulah sesungguhnya arti dari thankful atau mengucap syukur yang kita maksudkan, yaitu senantiasa bersyukur atas setiap kejadian dalam kehidupan kita. Mengingat kedelapan prinsip yang terkandung dalam kata thankful, dengan modal ini saya yakin dengan musibah atau krisis atau apapun yang terjadi dalam sekeliling kehidupan kita, tidak dapat mengalihkan fokus kita terhadap impian atau target, ataupun melemahkan daya tahan atau upaya sikap yang tidak pernah menyerah dalam meraih cita-cita atau impian kita. Dan selalu belajar dari pengalaman atau musibah yang kita alami dalam suatu saat kehidupan. Semoga perjumpaan kita pagi hari ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan ingat Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita, saya Simpson Panjaitan, selaku Komisaris Toba TV, mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat menjalani hari-hari dan tetaplah bersyukur. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam inspirasi. Tuhan memberkati.